Jika lampau, pahlawan adalah mereka yang berjuang menentang penjajah. Kini, di masa pandemi COVID-19, pahlawan adalah mereka yang berjuang dengan gigih mengedukasi, membantu yang terdampak, mengambil peran meski semata di balik layar. Sebisa mungkin akan berusaha, meski diri sama-sama sesak di jeratan pelik. Sesanggup mungkin akan memberi, tanpa pamrih, pun tak harap embel-embel sang heroik. Sekreatif mungkin akan berupaya, membuka hati dengan apapun cara. Coba menyentuh sisi peka, menggugah rasa simpatik. Semampu mungkin akan melaju, mengabai deru, tak acuh pada riuh. Demi segera mengantarkan satu lagi tubuh agar lekas ditangani medik. Sesegera mungkin akan mencukupi permintaan, meski dipalung hati tak sanggup mendengar kenyataan. Kabar duka nan tak kunjung reda, kisah luka yang nyaris tak henti di selang detik. Setabah mungkin akan coba tegar, menggali jengkal demi jengkal. Menyediakan ruang kedamaian untuk mereka yang telah pergi, yang tengah menari di haribaan sang pemilik. Sedapat mungkin akan berbagi, tulus dari hati, demi saling jaga, lagi lindungi. Meski terkadang lelah menahan terik, pun kala rinai merintik. Seikhlas mungkin akan rela tak meraup laba, walau terus saja ada tiba. Ayo taat, demi selamat. Dan semua pun lengang, yang tersisa hanya senja yang klasik, serta dedaunan lirih mengersik. Mereka, kamu, aku, kita adalah pahlawan yang berjuang di dalam sunyi, melawan pandemi, dengan tak henti berbagi hal-hal baik. Ternyata, meski di tengah pandemi COVID-19, banyak orang yang telah menunjukkan aksi nyata demi sesama. Mau berbuat, menebar benih kebaikan. Mereka telah menjadi pahlawan warga. Kini, giliran kita.